pernikahan juga diberkati dan diperkenan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan kehadirannya di pesta perjamuan di Kana. In the Savior's love, I find joy beyond compare. Endless peace covers all of me. When you breathe within, you turn winter into spring. Grace dissolves every fear in me. Nah, sebentar lagi kamu berumah tangga, jadilah istri yang baik. Oke. Dan bahagia. Bahagia selamanya. Fanny, finally akhirnya lu married, teman dari masih alay sampai sekarang masih alay juga sih sebenarnya. Wishesnya supaya lu lebih fokus sih, lebih fokus, jangan sering halu. Terus apa? Kurang-kurangin beli casing. Kurang-kurangin beli casingnya tiap hari. Stop beli casing ya. Semoga kita LDR, jangan lupain kita harus sering-sering main ke Jakarta ya. Oke, buat sudah dengan Fanny ya, semoga setelah menikah ini masih tetap bisa berteman, berkomunikasi, ngumpul bareng. Dan terutama kepada Surya itu kalau bisa kurangin main game ya. Itu aja. Benar, kurangin main game. In my vacant heart, Lord, you came and laid a home. You bring light to the dark in me. Saudara Surya Prawira, nah apakah saudara mau menerima ya saudari Penisa menjadi istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Ya, saya mau. Apakah saudara mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, meninggalkan semuanya dan setia kepadanya selama saudara berdua masih hidup? Ya, saya bersedia, Pak. Cincin ini tidak berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikian biarlah kasih antara kedua saudara ini tidak akan berakhir selama-lamanya, bertambah hari bertambah suci, bertambah hari bertambah tulus.